Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau infoin ke kalian mengenai cara download video di Shopee nih. Dan juga buat teman-teman yang gak punya produk untuk direviewin di Shopee itu harus gimana gitu. Guys, buat kalian yang gak punya produk untuk direview gak usah khawatir. Sekarang kalian bisa download videonya langsung di Shopee guys untuk mempromosikan produk Shopee Affiliate. Nah caranya gimana? Langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip. Karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Dan aku juga mau sekalian jawabin pertanyaannya dari kakak Sweet Seven. Kak, kalau konten di Shopee video dari tokonya langsung boleh dipakai buat re-upload Shopee Affiliate gak? Terus cara download video di Shopee gimana caranya? Aku jawab langsung aja ya. Boleh kak Sweet, boleh langsung di re-upload kalau misalkan kita mau promosiin Shopee Affiliate. Boleh banget, gak masalah. Dan cara downloadnya kita langsung aja ya. Guys, untuk cara download di video Shopee, kalian harus masuk ke Chrome ya. Gak bisa langsung di aplikasi Shopee, karena di aplikasi Shopee itu gak ada notifnya guys untuk download. Makanya kalian masuk aja ya ke Shopee. Nih, shopee.co.id kayak seperti biasa sih sebenarnya, cuman ini versi webnya. Dan kalian juga harus tahu ya, kalau versi web itu lebih mudah juga kalau misalkan mau filter produk-produk yang ada videonya. Pokoknya nih aku bakalan spill ya caranya seperti apa supaya kalian juga lebih mengerti. Contoh ya, kalian mau produk apa? Misalkan kemeja ya. Nih misalkan kemeja. Nih kemeja kan nanti bakalan munculnya kayak gini ya guys. Ada yang video, ada yang foto gitu. Kalian kalau misalkan mau produknya itu yang munculnya bentuk video semua, itu bisa banget kalian pilih filter ya. Terus scroll ke bawah. Nih ada program promosi ya guys, lihat lebih. Terus kalian pilih dengan video. Udah kan nih, pilih dengan video, dikotakin, terus terapkan. Nah jadi nanti yang munculnya itu bentuk video guys yang muncul nih. Klik aja ya. Nih kalian bisa lihat yang muncul bakalan bentuk video. Ini bentuk video. Terus yang selanjutnya ini juga sama guys, ini juga bentuk video tuh kan. Next nih, ini juga sama nih, bentuk video juga. Pokoknya yang tadi aku kasih tipsnya buat kalian itu cara memfilter dalam bentuk video ya guys ya. Jadi jangan lupa itu filter bentuk video. Nah kalau mau cara downloadnya gimana, kita kebetulan download langsung aja yang ini ya. Ini kan penilaiannya 4,9 nih. Terus produknya juga 3,8 yang terjual. Dan udah Star Plus, yuk mari kita download. Pertama kalian tap dulu layarnya, nanti kan muncul ya. Tap lagi guys layarnya, nanti di sebelah pojok kanan ada titik 3, terus kalian download. Nah ini udah proses mendownload. Kita buka hasil downloadnya. Hasil downloadnya juga bagus banget guys tuh, gak ada kayak burem-buremnya. Kalau menurut aku sih ini lumayan banget lah, kita dapat video gratis dari Shopee untuk mempromosikan produk Shopee gitu. Jadi kita dapat produk gratis dari maksudnya dapat video gratis dari Shopee, dan kita juga bisa mempromosikan produknya. Karena kan kalau dalam bentuk video pastinya lebih menarik banget ya gak sih Besti. Jadi kayak gitu ya cara downloadnya, mudah banget ya kan. Dan aku kasih tips juga, usahain kalau misalkan kalian download produknya dari Shopee itu pilih produk yang jelas lah guys ya. Kalian harus kayak sortir dulu produk-produk yang videonya jelas tuh yang mana aja gitu, supaya nanti kalau misalkan mau re-upload itu videonya masih oke guys. Orang-orang bisa tertarik dengan video yang kalian share, oke? Jangan sampai videonya yang burik kalian download gitu, jadinya kan gak menarik gitu kan. Nih langsung aja kita masuk ke web kita langsung masuk ke aplikasi Shopee-nya ya. Karena kan di sini enggak bisa salin tautan langsung guys kalau di web. Makanya harus bolak-balik ke web dan aplikasi Shopee. Tapi kan enggak apa-apa ya, kita dapat video bagus gitu. Ingetin ya untuk tokonya dan untuk bajunya anak shirt. Nih kita masuk ke Shopee-nya. Terus kalian tulisin tokonya guys. Tadi tokonya si Value Factory.
Nah, si Vali Factory. Terus tadi tuh kalian ambil produknya yang mana nih? Aku kan ambil produknya yang ini ya, yang anak shirt. Tuh, videonya juga persis banget. Terus tinggal salin tautan deh, karena kan kita tadi udah ngambil videonya. Udah nih beres. Terus kita misalkan mau promosi. Mau promosinya di mana? Aku promosinya mau di mau di status ini aja ya, di status Instagram biar cepet. Kalau di real Instagram harus pakai link bio guys. Masukin aja ya untuk videonya. Tuh, bagus banget ya kan videonya nih. Untuk nge-share, untuk re-upload, ini bagus banget. Bisa banget menarik orang-orang untuk untuk lihat lah, untuk CO gitu. Ini soalnya gak burik guys, untuk videonya lumayan bagus. Nah, kalau misalkan udah di-cross-check kayak gini, video oke, baru deh kita tempel tautannya. Nih tempel, kemudian selesai. Nih ya, udah selesai. Misalnya kalau mau kasih caption boleh, kemeja super gemoy misalkan. Nih, terus selesai deh. Nih kayak gini. Terus posting deh. Kayak gitu ya guys, untuk cara download di Shopee seperti itu. Kemudian cara salin tautannya juga ada di aplikasi Shopee-nya ya. Jadi kalau misalkan mau salin tautan dan mau download, itu kalian harus pakai dua aplikasi Shopee. Yang satu webnya, terus yang satu lagi di aplikasi Shopee-nya. Yuk kita cross check nih linknya. Linknya kita kunjungi tautan ya. Nah ini kayaknya udah bener. Nah ini udah bener ya guys, ini adalah Anna shirt yang tadi tautannya aku salin. Dan ini juga udah star plus, jadi oke banget ya kalau kita mau share produknya bakalan dapat komisi guys. Itu adalah cara download dan cara nge-share produk di Shopee Affiliate. Pokoknya sih tips dari aku, kalian harus pilih videonya yang bagus, yang jelas, dan bikin orang tertarik gitu guys. Kalau videonya yang burik itu bikin orang males ya liatnya. Terus selain di cerita, kalian juga sebenarnya bisa share di reel juga nih. Ini adalah reel Instagram aku nih. Aku juga udah pernah posting ya. Udah pernah posting guys. Nah ini juga video-videonya aku dapat dari Shopee langsung guys. Tapi ya itu, kalian harus milihin videonya yang jelas ya, yang menarik deh pokoknya. Mau seperti apa bentuknya, yang penting videonya jelas dan menarik. Karena kan kita mau promosi kayak gitu. Oke guys, itu dia ya video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ya like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye bye.